awalnya kan dengan senior, Mbak. Kalau dulu tuh Hotel Rocky ini dia bukan hotelnya chain. Dalam arti hotel independen. Hotel independen ini dia tidak ada training. Trainingnya ya kamu belajar dengan senior kita. Jadi ketika aku baru masuk di sana, ada senior yang sama-sama di sales, dia yang ajak aku keluar sales call seperti apa. Kemudian dia ngajarin cara dealing tuh seperti apa, ketang tuh seperti apa, terus belajar sistem. Sistem tuh dulu juga nggak ribet sistemnya, yang namanya hotel independen kan biasa. Nah seperti itu ya, belajar otodidak aja. Oh ada terkendala masalah di pekerjaan, aku tanya nih tuh ya, next kendala yang sekarang aku sudah tahu solusinya seperti apa. Tidak belajar dari senior gitu, sampai Mbak dari sales bisa sampai direktur. Nah, ketika aku sudah di posisi sales manager, aku sudah ada trainingnya, sudah ada pengarahan menjadi leader seperti apa. Aku sudah ikut training-training sampai akhirnya aku di jabatan di DOS, di Archipelago, di Aston. Nah, itu sering training-training, sering untuk leader. Nah di sana kesininya jabatannya sama ya, dari sales dan marketing. Iya, selama Mbak jadi DOS itu apa Mbak kesulitannya? Kalau kesulitan ya kayaknya aku nggak kesulitan ya Mbak, karena sudah di dalam kepala kan pekerjaannya. Cuma tinggal memanage tim. Kadang ada tim ini kayak aku nih sekarang baru ketemu tim yang sudah di manage sama orang yang lama. Merubah pola. Nah paling itu. Tapi kalau pekerjaan sama. Merubah pola kerjanya, si tim salesnya ini seperti apa untuk mengikutinya, stylenya aku. Tapi kan tujuannya sama, untuk sama-sama mengejar revenue-nya hotel, target. Tiap hotel tuh sama ya? Sama. Termasuk di Swiss Bell ini, gitu. Mana? Termasuk di Swiss Bell ini, gitu. Pola kerjanya sama, cuma tinggal kita memanage-nya aja seperti apa. Cuma SDM-nya kadang-kadang kan beda kota, beda cara kita memanage SDM, karena kan pola orang menerima kan nggak sama. Ada yang cepet nangkepnya, ada yang lama nangkepnya, ada yang males orangnya, ada yang rajin anaknya. Nah untuk hadepin orang-orang seperti itu Mbak gimana caranya? Yang dia yang males, yang ini gitu, cara Mbak macu semangat mereka itu gimana itu? Ya seringnya aku ngobrol dari hati ke hati pasti ya Mbak. Hari ini kenapa? Pasti dia ada masalah kan? Ketika dia nggak mau dia kerja tapi nggak concern. Aku tanya kamu kenapa, ada apa? Ya dari hati ke hati dia tahu, tapi kali salah aku panggil, dua kali salah aku ini, tiga kali ya aku coaching dulu gimana caranya supaya dia bisa menerima, oh kamu ini salahnya di sini loh, kamu di sini loh, oh kamu tuh lebihnya di sini loh. Ketika dia bagus aku kasih dia call, ketika dia kurang aku panggil kamu ini begini biar kedepannya dianya nggak, biarnya dia tahu ini salahnya ini loh gitu loh. Iya. Nah rencana-rencana Mbak kedepannya gitu setelah menjabat sebagai DOS dari Swiss Bell ini apa Mbak? Kalau target aku sih jadi GM ya Mbak ya, general manager nantinya. Tapi sekarang pun aku masih belajar di operasional, karena sekarang aku pegangnya itu untuk target revenue. Jadi aku tukang mesin pencetak uang nih. Aku dan tim adalah mesin pencetak uang. Nanti di operasional setelah aku dapat nih, aku nih dapat lead nih, dapat event nih. Ngapain ke tim? Mereka yang ngelola. Nah, operasional ini aku yang baru secara global aku paham. Tapi secara detail pekerjaan mereka aku belum. Nah, itu yang ingin aku belajar nanti gimana. Marketing seperti apa? SD seperti apa? Front office seperti apa? Kalau jadi GM kan harus semua. Secara garis besar. Oh, gitu.